Beredar video detik-detik dua pria ditangkap anggota Polres Solok viral di media sosial. Kedua pria tersebut ditangkap lantaran terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua pria tersebut ditangkap polisi di Jorong Pasa, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Jumat, 31 Maret 2023. Keduanya ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap pelaku dan ditemukan barang bukti berupa satu paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, yang ditemukan di atas aspal. Dari pengakuan pelaku, barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut benar miliknya. Selain itu, polisi juga menyita dua unit handphone Android, serta satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gigaton. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti sudah diamankan ke Mapolres Solok guna proses hukum lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.